Anda bersama Brother Fai di channel Malam Mistik, sebuah rancangan audio dan video cerita seram dan mistik. Semoga Anda semua terhibur. Para pendengar Malam Mistik, pada malam ini Brother Fai akan kongsikan kepada Anda kisah sambungan Kumantong 9, kisah yang datangnya daripada Larry Raphael ataupun Harry Jazz. Kumantong 9. Alkisah ceritanya, sudah 2 minggu lamanya Tuan Bomoh Siratok berada di China kerana urusan kerja. Dia dipanggil oleh sebuah syarikat terkenal di Shanghai untuk melakukan beberapa ritual feng shui dalam budaya Thailand. Siratok sebenarnya lebih dikenali di luar negara berbanding di kampung halamannya. Di kampungnya, mereka anak beranak dikucilkan kerana perbomohan hitam yang sesat dan menyimpang. Kuasa sakti, kecurangan dan ketamakannya berbisnes sudah dipahami oleh masyarakat desa. Mereka lebih rela kuat berdoa daripada ke rumah Bomoh Siratok yang terkenal sanggup membunuh orang sampai mati. Oleh itu, jika ada orang luar mencari Siratok sampai ke kampung mereka, orang kampung enggan menunjukkan jalan ke rumah Siratok. Sudah tentu mereka yang datang menemui Tok Bomoh ini akan membayar sejumlah wang yang besar agar dapat mencapai impian di hati mereka yang tamak. Kecantikan, sihir sampai mati, susuk, primanis, kumantong, pelaris dan macam-macam disanggupi oleh dia. Asal janji, harganya mulus dan sedap di mata Siratok. Ketika dia mengadakan ritual memindah batu asas bangunan, Siratok terkejut kerana melihat anaknya Tami berdiri dari jarak jauh dan memerhatinya dengan tajam. Tengok, bahkan hantu Tami juga tidak sanggup mendekati ayahnya yang memiliki pendinding kabal, setan dan hantu di seluruh badan. Setelah kembali ke hotel, Siratok cuba menghubungi anaknya Tami. Namun, tidak ada yang menjawab panggilan telefon yang dia buat. Hatinya benar-benar gelisah. Berulang kali dicuba, telefon Tami cuba berdering dan tidak lama kemudian putus. Dia dapat merasakan ada something wrong telah berlaku. Sejak meninggalkan Thailand dekat 2 minggu, dia sama sekali tidak menjangkakan apa-apa yang buruk berlaku setelah dia pergi berangkat. Namun, sehebat manapun Siratok, kuasa Tuhan mengatasi segala-galanya. Tanpa pengetahuan dia, anak kesayangannya dia itu telah maut dan meninggal serta merta akibat kemalangan jalan raya bersama Chatri. Dia pusing memikirkan bagaimana mengetahui keadaan anaknya di Thailand. Apabila dia tiba-tiba mendapat idea membuka sementara waktu segala tangkal, jubah, cincin azimatnya supaya dia dapat bertentang muka dengan penampakan semangat Tami.
Sebenarnya, Tami datang cuba memberitahu ayahnya yang dia sudah mangkat. Namun, kerana ayahnya ini penuh dengan segala penangkal, dia tidak dapat menghampiri si bomoh itu. Hai makhluk roh, ku seru padamu, datanglah padaku, menjelmalah. Ketika diseru, Tami dengan cepat menampakkan dirinya kepada si Ratu, kerana tidak ada pagar melindungi ayahnya. Tami, benar itu kamu, nak? Mengeletar seluruh tubuh badannya. Ya, ayah. Ini aku, Tami. Kerana tidak dapat menahan emosinya, dia menjerit berteriak. Ya Tuhan! Tami anak papa! Kamu sudah meninggal ya nak! Tami mengangguk dan membuang mukanya melihat ke jendela luar bilik hotel. Malam yang sejuk itu membuatkan si Ratu benar-benar terkejut. Dia perlahan-lahan berlutut dan menangis dengan kencang. Tami, kenapa kamu lambat beritahu aku, nak? Kenapa, nak? Kenapa? Apa punca kamu meninggal dunia, nak? Beritahu ayah. Dia bergolek dan meraung-raung menjerit kesedihan. Dia menangis dengan sekuat hatinya. Dia tidak menyangka yang anak perempuan kesayangannya telah pergi tanpa dia ketahui. Tami perlahan-lahan hilang dari pandangan ayahnya. Dia menangis, memandang ayahnya dan lenyap begitu saja. Manakala Tok Bomoh si Ratuk yang histeria menangis berjam-jam lamanya di bilik hotel mewah yang disediakan untuk dia. Dia asyik memanggil-manggil nama Tami kerana pergi meninggalkan dia bersendirian di dunia ini. Satu-satunya anak gadis yang disayangi, bahkan ditatang bagai minyak yang mahal dan bermutu tinggi. 2 hari kemudian, si Ratuk tiba di airport Dong Myung, Bangkok. Dia cuba bertanya kenalan Tami di hospital di mana Tami bekerja. Tetapi, mereka juga tidak tahu menahu di mana Tami berada. Mereka juga telah mencari ke manakah Tami. Kerana sudah lama dia tidak lapor diri bekerja. Si Ratuk yang kehairanan merasa pelik. Masakan anaknya meninggal, tiada siapa yang mengetahuinya. Oleh itu, dia membuat laporan ke balai polis untuk mencari keberadaan Tami. Polis memberi jaminan yang mereka akan mencari Tami. Mengapa tidak ada yang tahu Tami telah meninggal dunia padahal dia eksiden bersama dengan Chatri? Kisahnya begini. Semasa Chatri dan Tami diselamatkan orang ramai tempoh hari, ada seorang pencuri yang datang membantu telah mencuri tas tangan Tami yang mengandungi kad pengenalan, kad kredit dan duit yang banyak. Pencuri itu juga sempat mencuri dompet milik Chatri semasa pura-pura menyelamatkan mangsa korban kemalangan di jalan raya. Raga manusia, siapa yang tahu, saat orang kesusahan, saat itu masih sempat ada manusia panjang tangan mengambil kesempatan. Untuk pengetahuan, Chatri masih koma di sebuah hospital kerajaan. Manakala Tami pula sudah separuh remuk macam tempoyak yang diperap di dalam botol kaca. Jari tangannya hancur sehinggakan usaha mendapatkan profil dirinya
gagal dikesan oleh pihak yang melakukan postmortem. Dan mayatnya diasingkan ke bilik mayat untuk dituntut oleh keluarganya kelak. Manakala Chatri yang koma itu hilang tanpa kabar berita, sehingga akan membuatkan Mak Cik Pang membuat laporan polis. Setelah siasatan dibuat, akhirnya polis menemui Chatri yang berada di dalam pengawasan rapi hospital milik kerajaan. Sebelum Chatri ditemui, dalam jarak 2 minggu sebelum polis menemui Chatri di ward hospital, kita bercerita dahulu kisah si Ratuk yang mencari di manakah keberadaan Tami. Dia ada ke rumah agam itu mencari Chatri. Namun, jawapan Mak Cik Pang membuatkan dia yakin yang pasti ada kekalutan berlaku melibatkan Chatri dan Tami. Tekaan dia tepat. Memang benar, di kemudian hari mereka berdua aksiden tanpa dikenali identitinya. Untuk mencari Tami masih gagal dilakukan polis. Tidak ada dokumen, tidak ada pengeluaran duit di bank, dan tidak ada gerakan ke luar negara menurut maklumat pangkalan data immigration. Oleh demikian, si Ratuk melakukan ritual mencari Tami secara sendirian. Kerana roh Tami tidak dapat diseru, dia meminta pertolongan pada makhluk-makhluk yang disembah dia. Kerana ritual itu dilaksanakan dengan betul dan baik, semangat pujaan si Ratuk telah menunjukkan arah di mana Tami berada. Dan alangkah hancurnya hati seorang bapa yang sayangkan anaknya melebihi wang, emas dan permata. Kuil Hitam di Thailand. Ada wat yang dinamakan Kuil Hitam, dan wat-wat ini jarang dilihat seperti wat-wat Buddha yang lain. Thailand sinonim dengan cerita manusia dengan hantu. Bagi mereka, roh, semangat dan hantu sudah menjadi resam kehidupan yang menyatu dan berkait rapat dalam kehidupan seharian. Mayat Tami diletakkan di Kuil Hitam. Kuil Hitam adalah wad di mana mayat-mayat manusia diletakkan begitu saja sampai mereput. Ianya bukan tujuan eksperimen seperti sebuah lab penempatan mayat terbiar milik polis di USA. Masyarakat Thailand percaya akan kelahiran semula, dan mayat-mayat wajib dibakar oleh waris keluarga agar dapat melalui proses nibbana untuk kelahiran semula. Sekiranya mayat-mayat tersebut tidak dituntut dalam tempoh 7 hari, maka mayat itu diletakkan di wad hitam yang dibina lazimnya jauh dari perkampungan dan bandar. Wad hitam biasanya dibuat di kawasan hutan. Kawasannya mengerikan kerana mayat-mayat manusia bergelimpangan dibiarkan begitu saja. Banyaknya tengkorak bukan kapalang, dan banyaknya mayat yang mereput tidak terkira lagi. Dalam kepercayaan Buddha Thai, mayat harus dibakar oleh waris keturunan. Sekiranya tidak ada waris, maka mayat itu dibiarkan begitu saja. Berharaplah yang agar kelak mayat itu dapat ditemui sendiri oleh keluarganya di wad hitam. Itupun jika keluarga si mati mengetahui di manakah mayat ahli keluarga mereka diletakkan. Kemudian, mayat-mayat ini dimakan oleh gagak dan burung herring yang besar dan garang. Kononnya,
Ini juga salah satu kaedah kelahiran semula. Dapat dibuat sekiranya mayat-mayat itu menjadi santapan para burung di angkasa. Jika mayat itu bercarik-carik di perut semua burung yang meratahnya, maka roh itu akan berkacai dan kembali wujud untuk masuk ke jambatan Nibbana. Setahu saya, macam inilah ajaran dia. Lebih kuranglah. Dengan bantuan semangat yang dipuja Siratok, maka Siratok dipandu ke sebuah wat hitam di pinggir hutan. Ketika masuk ke sana, terdapat banyak tulang manusia dan mayat yang mula membusuk. Siratok dengan tekun berjalan-jalan ke sana kemari, membilik-bilik mayat yang ada. Dia mahu memastikan di manakah mayat Tami. Tiada siapa memberitahukan Siratok, bukan polis, bahkan bukan keluarga Chatri yang juga sedang pusing dicari oleh pekerja Chatri. Namun, semangat jahat yang dipuja Siratok itulah yang membimbing dia sampai dia menemui mayat Tami yang ditutup kain putih begitu saja dan diletakkan atas meja di sebuah pondok doa yang kosong. Tami! Tami! Hancur hati Siratok. Dia meraung sekuat hati, segenap hatinya dan segenap kudrat kekuatan dia, meratapi mayat Tami yang mula mereput dan dihurungi lalat. Tanpa rasa takut dan merasa loya, dia mencium-cium pipi Tami yang sudah bengkak dan mengeluarkan air mayat yang busuk. Petang itu, setelah mayat Tami dibersihkan dan diletak formalin, dia membungkusi mayat Tami dengan kain dan mengikatnya dengan tali rapia. Kemudiannya, dia berbisik perlahan ke telinga Tami, "Ayah akan kembalikan kamu untuk rebut harta Chatrilya Tisupuruk." Dia menaikkan mayat Tami yang mengeras ke dalam kereta dan memandu pergi. Dia kembali ke kampung halaman di rumahnya untuk membuat ritual paling berdosa dan haram dilakukan sama sekali, yakni membangkitkan mayat. Tami harus dibangkitkan sebelum ketahuan orang ramai yang dia telah meninggal dunia. Sebelum berjaya membalas dendam, dia harus melakukan apa cara, dan satu-satunya cara ialah melalui anaknya Tami. Perkawinan itu harus berlaku. Tidak kira apa rintangan, ritual Awaken the Dead harus segera dilaksanakan. Dia menyandarkan kejadian itu pada Tami untuk mendapat harta dan membalas dendam sekaligus. Tapi bagaimana? Tami sudah mati, dan satu-satunya cara ialah membangunkan Tami dari kematian badan. Walaupun ini ditegah keras dalam ajaran Buddha dan mana-mana agama pun di dunia ini, mampukah Siratok? Kita akan bersambung di Kumantong 10 pada masa akan datang. Sekian dari Larry Raphael ataupun Harry Jazz. Terima kasih, Brother Fai. Terima kasih kepada yang mendengar kisah ini. Peace. No.